Ya saudara, telah terjadi kebakaran sebuah rumah di Desa Buluran Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin pada tanggal 17 September 2022 dini hari. Peristiwa kebakaran di Merangin kembali terjadi di sebuah rumah milik Zainupi, warga Desa Buluran Panjang, Kecamatan Tabir. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Hanya saja kerugian harta maupun barang seperti satu unit sepeda motor, kulkas, pakaian, kompor gas, serta peralatan dapur lainnya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 00 WIB dan dipadamkan sekira pukul 01.45 WIB. Korban kebakaran tersebut berharap kepada Bapak Bupati maupun Wakil Bupati Merangin serta Sekda Merangin semoga mengetahui kejadian tersebut dan semoga segera mendapatkan bantuan atas kejadian kebakaran tersebut. Kontributor BTV, Andrianto, melaporkan dari Merangin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Fadila, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas, bersinergi, dan sampai jumpa.